Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman Mamo Auto Channel. Udah lama ya saya nggak posting lagi nih video-video apa ya sharing otomotif di channel ini. Kali ini saya mau ini ya coba sharing ini apa ya ada kendaraan Innova Reborn. Itu ini kan untuk kendaraan Innova Reborn ini ada ini ya. Ada indikator passenger airbag. Ini ada yang nanya ya, kenapa ini kok nyala terus nih airbagnya? Apa emang ada masalah atau gimana ya gitu? Jadi teman saya nanya nih, kenapa nih airbagnya nyala terus? Nah, ini sebelumnya saya mau jelasin ya, ini indikator airbag. Jadi untuk di passenger depan kiri. Sebenarnya sih ini nyala ini bukan ada problem atau gimana ya. Jadi ini apa ya? Hanya indikator bahwa nih passenger airbag ini posisinya dalam keadaan on atau aktif ya. Maksudnya aktif ini apabila terjadi accident atau tabrakan yang terus sensornya bisa mengaktifkan airbagnya. Nah, ini kalau posisinya on, airbag passenger-nya nih, dia akan bisa mengembang. Gitu. Ini juga bisa di posisi apa di non-aktifkan atau di off-kan. Jadi tujuannya kalau di non-aktifkan nanti passenger airbag-nya nih nggak bisa ngembang. Gitu. Ya, jadi sini pilihan aja ya. Airbag passenger di sini nih yang kiri, ini bisa di non-aktifkan atau diaktifkan atau tidak difungsikan lah. Airbagnya ya bisa difungsikan atau tidak gitu dengan indikator di sini on ini berarti dia aktif atau bisa difungsikan. Kalau posisinya off ini airbag passengernya tidak aktif atau tidak bisa difungsikan gitu sih. Tapi saran saya sih ya kalau emang sering apa namanya di depan ada penumpang ya disarankan sih passenger airbag-nya ini yang diposisikan on aja gitu. Tapi kalau emang di depan jarang ada penumpang atau orang atau sendiri atau penumpang di belakang, ini di off-kan sih nggak apa-apa gitu. Ya tujuannya sih airbag passenger ini bisa dinonaktifkan atau tidak gitu. Terus cara merubahnya, merubah on ke off atau off ke on itu bagaimana ya? Nah, ini gampang sih caranya merubahnya. Jadi ini kan ada anak kuncinya. Nah, ini anak kunci, nanti kita merubah posisi off atau on-nya itu melalui anak kunci di kendaraan tersebut. Nah, posisinya di mana? Posisi buat on off-nya itu ada di dashboard sebelah kiri. Nah, tepatnya ada di sini. Ini ada di sini ya. Ini indikator passenger bisa di on off kan. Nah, ini tandanya ini on ya, berarti ini sekarang on karena tadi lampunya nyala, ini on. Kalau mau di nonaktifkan pindahin ke kiri sini. Caranya dengan masukin aja anak kunci ke sini. Set, tekan, putar ke kiri. Terus cabut. Nah, ini dia berubah ke off. Nah, sekarang kita lihat lampunya bagaimana sih? Udah off atau belum, kita lihat. Nah, ini lampunya berubah ya. Tadi kan posisinya di on sebelah kanan yang nyala. Sekarang sebelah kiri nyala. Off. Serangannya off. Jadi mau di on atau off, ini indikator pasti ada yang nyala. Yang kiri atau yang kanan gitu. Sebenarnya bukan problem ya, cuma indikator aja menandakan nih kondisi airbag passenger-nya aktif atau on. Nah, ini posisinya off. Sekarang kalau mau di on-in lagi, sama kita putar aja. Putar, masukin lagi anak kuncinya. Putar langsung ke on. Dia akan kembali ke on lagi. Nah, ini seperti ini ya. On lagi. Nah, mobil apa aja sih yang ada indikator ini? Selain Innova Reborn sih
ada Fortuner ya, Fortuner yang ada itu bisa di on off kan juga. Innova Zenix sih nggak ada seperti ini. Ya ada beberapa, ada yang ada seperti ini, ada yang nggak ada gitu. Kalau Innova Reborn dan Fortuner yang Vietjet sebelumnya itu ada seperti ini. Jadi lampu ini bukan menandakan ada problem di airbagnya, cuma memberitahu nih kondisi airbag passengernya on atau off. On itu bisa aktif mengembang bila terjadi kecelakaan. Kalau bisa posisikan off, airbagnya tidak aktif atau tidak mengembang saat terjadi kecelakaan. Gitu. Itu aja sih fungsi dari indikator ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian penjelasan dari saya mengenai indikator passenger airbag di kendaraan Innova Reborn. Mungkin kalau ada rekan teman-teman yang mau bertanya atau ada keluhan atau apa, bisa langsung cantumkan di kolom komen ya. Insya Allah nanti kalau saya bisa bantu jawab, saya jawab. Mungkin itu aja. Sekian terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Mom Auto Channel supaya channel ini terus bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.